Sonia Leslie punya tanda lahir unik pada matanya. Meski tampil beda dari gadis lainnya, ia tetap percaya diri menyampaikan tutorial make up di sosial media termasuk Instagram. Dalam beberapa postingan video tutorial tersebut, ia menyempurnakan penampilan indera penglihatannya dengan lensa kontak berwarna. Penampilannya yang unik menarik perhatian orang-orang hingga dia memiliki lebih dari 55 ribu pengikut di sebuah situs berbagi video. Belakangan, ada saja warganet yang nyinyir dengan penampilan Sonia. Mereka menyebut tanda lahir berwarna biru keabu-abuan yang mengelilingi iris matanya itu terlihat aneh. Tidak ada yang salah dengan mataku. Tolong berhenti bertanya. Urus di kalian sendiri. Itu tidak sopan, tulis Sonia. Di sisi lain, perempuan 22 tahun tersebut mendapat dukungan dari banyak followers. Mereka mengakui kecantikannya yang unik tak banyak dimiliki orang. Kamu memiliki mata yang paling indah yang pernah saya lihat, kata salah satu followers. Mata seperti itu jarang ada. Saya suka dengan hal-hal langka karena mereka memiliki keunikan tersendiri dan selalu ada keindahan di dalamnya, komentar yang lainnya. Sonia mengaku tak pernah bermasalah dengan seseorang yang penasaran dengan matanya. Tapi ia heran dengan kesimpulan orang-orang yang tak mendapati jawaban dari Google atas kondisinya, namun malah bertanya dengan cara tak sopan. Tanda lahir jarang muncul di mata karena biasanya ditentukan pada kulit seseorang. Namun keduanya sama saja, hanya berbeda tempat kemunculannya. Pada kasus tanda lahir di mata biasanya paling sering seperti bercak dengan warna abu-abu biru di bagian putih pada indera penglihatan. Ukurannya pun bervariasi mulai dari titik kecil hingga yang besar seperti pada Sonia. Seringkali tanda itu muncul sejak lahir, namun dalam beberapa kasus ditemui tanda lahir yang berbentuk pada masa pertumbuhan.